الحمد لله قائل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. استمعوا معنا برحمة الله. Sayang pada diri saya sendiri dan kepada sidang jemaat sekalian. Marilah sama-sama kita perbaiki diri dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan melakukan segala titah perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebelum meneruskan khutbah, saya ingin berpesan kepada sidang jemaat sekalian agar menumpukan perhatian dan jangan bercakap-cakap atau melakukan perbuatan sia-sia sewaktu khutbah disampaikan. Mudah-mudahan kita akan memperoleh manfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat. Mimbar pada hari ini akan membicarakan tentang beribadah secara istiqamah. Demikian yang dirahmati Allah, Islam amat menitik beratkan umatnya supaya istiqamah dalam setiap apa yang dilakukan. Kalimat istiqamah membawa pengertian melakukan suatu perkara secara ketulusan dan bukan berhenti pada musim-musim tertentu sahaja. Ini kerana amalan yang dilakukan secara istiqamah lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan individu yang beristiqamah mempunyai pegangan akidah Islam yang sebenar dan mampu menjalankan syariat dengan baik walaupun dalam apa situasi sekalipun. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat 112: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. Maksudnya, oleh itu hendaklah engkau wahai Muhammad sentiasa tetap teguh di atas jalan yang betul sebagaimana yang diperintahkan kepadamu, dan janganlah engkau rujuk kembali kepada kebenaran mengikutmu berbuat demikian. Dan janganlah kamu melampau di batas hukum-hukum Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan apa yang kamu kerjakan. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, beristiqamah dalam suatu amalan kebaikan membawa banyak manfaat kepada pelakunya. Terhadap beberapa tanda orang yang beristiqamah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Osman bin Hasan Asy-Syakir Haubawi di dalam kitab Durratun Nasihin, yaitu sentiasa memelihara solat lima waktu, sentiasa memelihara lisan dari perkataan jahat, sentiasa menghindari perkara sangka buruk, tidak menghina sama saudara, sentiasa bersederhana dalam semua keadaan, sentiasa berinfak jalan Allah Subhanahu wa taala, sentiasa memelihara pandangan diri pandangan dari maksiat, tidak membanggakan diri, dan sentiasa berpegang teguh dengan akidah yang betul. Bagi memastikan beristiqamah berhasil, maka kita perlu melalui tiga tahap. Pertama, istiqamah hati, yaitu keadaan di mana kita sentiasa teguh mempertahankan kesucian iman dan memelihara hati diri dan memelihara hati dari perkara syariat dan memelihara hati dari perkara syirik, menjauhkan diri daripada sifat-sifat tercela seperti riya dan menyuburkan hati dengan sifat-sifat terpuji seperti ikhlas. Dalam keadaan ini, istiqamah hati mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap perkara yang membawa kepada kebenaran. Yang kedua, istiqamah lisan, yaitu memelihara lisan dan tutur kata kita dari ungkapan cela dan sentiasa berkata benar, jujur, tidak berpura-pura, tidak bermuka-muka dan tidak berdolak dali. Seiring dengan tindakan yang dilakukan, tahap kedua ini ada pada orang beriman yang berani menyatakan dan mempertahankan kebenaran dan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Yang ketiga, istiqamah perbuatan, yaitu yang merangkumi ketekunan kita dalam melakukan amalan atau
saja usaha untuk mencapai kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menghasilkan sikap dedikasi dan konsisten dapat timbul rasa jemu, lemah semangat atau berputus asa. Yakinlah dengan beristiqamah dan berkuat teguh pada jalan Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fasulat ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikah alla takhafu wa la tahzanu wa bashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maksudnya, sesungguhnya orang yang menegaskan keyakinannya dengan berkata, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang betul, akan turunlah malaikat kepada mereka dari semasa ke semasa dengan memberi ilham, janganlah kamu bimbang dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap kamu, dan janganlah kamu berduka cita, dan terimalah berita gembira bahwa kamu akan beroleh surga yang telah dijanjikan oleh kepada Allah kepada kamu. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, bagi orang yang tidak istiqomah pula, mereka akan mudah diserang rasa kecewa dan putus asa. Apabila sesuatu yang diharapkan tidak tercapai, bahkan mereka juga akan menghadapi dan menemui banyak kegagalan. Menurut pemerhatian mimbar, antara faktor yang menggagalkan usaha istiqomah ini adalah kelemahan benteng diri Muslim dalam mempertahankan kesucian dan kekuatan dalam jiwa mereka. Justru bagi mengatasi masalah ini, mimbar ingin menyarankan beberapa langkah berikut. Pertama, muraqabah, yaitu merasa kebersamaan dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala dengan cara memikir, merenung dan meliti kebesaran ciptaannya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pandangan mata hati yang penuh keyakinan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mawahadah, yaitu iltizam seseorang atas nilai-nilai kebenaran Islam kerana dirinya telah beriktikad dan berikrar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, muhasabah, yaitu usaha seseorang hamba untuk melakukan perhitungan atas perbuatannya, sama ada sebelum, semasa dan sesudah melakukannya. Yang keempat, muaqabah, yaitu seseorang menghukum terhadap dirinya sendiri di atas kesilapan yang telah dilakukan. Yang kelima, mujahadah, yaitu seseorang berusaha untuk melawan dan menundukkan kehendak hawa nafsu dan menerapkan seluruh nilai Islam dalam kehidupan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Aisyah radhiyallahu anha, "Alaikum bima tutiqun wa wallahu la yamdha hatta yamdu wa kana habbat dini ilahi ma dama alaihi sahibu." Yang bermaksud, lakukanlah amalan mengikut upayamu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak jemu sehinggalah kamu jemu. Amalan yang paling Allah Subhanahu wa taala suka ialah amalan yang dilakukan berterusan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Muslimin sekalian, menghadiri khutbah pertama hari ini, sebagai mukmin kita perlu sedar bahawa amalan mulia yang dilaksanakan setakat ini seperti solat, puasa, zakat, haji, sedekah dan lain amalan tidak seharusnya terhenti begitu saja. Amalan-amalan tersebut perlu diteruskan dengan istiqamah, bahkan dipertingkatkan lagi kualiti dan kuantitinya dari semasa ke semasa bagi mencapai matlamat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita mengamati inti khutbah yang telah disampaikan tadi untuk merancana perubahan dan meneruskan proses istiqamah dengan pertama berpegang kepada akidah yang benar dan menjauhi syirik, perkara-perkara maksiat dan mengingkarkan kemaksiatan. Kedua, sentiasa istiqamah dan berazam untuk mengingkarkan amalan-amalan kebaikan yang fardu dan sunat. Yang ketiga, mensucikan hati dengan hayati sifat syukur di atas segala kurnian Allah Subhanahu wa taala, di samping melatih diri selalu
mengingati usahanya dan meninggalkan sifat masmuma. Keempat, melazimi pakaian takwa dan patuh syariat. Yang kelima, sentiasa tabah ketika menghadapi ujian, cabaran dan dugaan pada di dalam kehidupan menerus sifat sabar. Sabar dapat meningkatkan mutu ibadah dan akhlak terpuji. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas-samiu al-alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i min al-amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.